Selamat datang di Wisata Channel. Hari ini saya mau bahas koin Luna Classic favorit kalian semua. Teman-teman, ini naiknya udah lumayan gila ya. Udah naik 62% teman-teman. Volume transaksinya banyak banget. 1,19 B nih. Udah naik 6 perak. Kita akan ngeliat di sini teman-teman 42950. Jadi kalau dia bisa tembus lagi di atas itu 42950 ini bakal nyentuh ke level 5 nih teman-teman. Kepalanya diganti ke 5 nih. RSI stokastiknya udah overbought, harus agak hati-hati. The 4 hour chartnya nih ada sedikit red bar, tapi mau pumping lagi dan mencoba untuk menjadi lebih tinggi lagi teman-teman. Selama harganya nih masih di atas 0,00034968 nih, yang ini masih ada potensi teman-teman, tapi harga itu nggak boleh sampai di bawah moving average 25, 0,00027790 nih teman-teman. Harus agak hati-hati. RSI-nya nih udah overbought juga ya, harus agak was-was juga. Bollinger Band-nya nih udah hit atas upper band-nya 39662. Apakah dia bisa sampai ke 1 dolar? Kayaknya ini harus ditunggu sampai beberapa kali bakar ya teman-teman. Thank you semuanya yang nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Selamat datang di Wisata Channel. Hari ini saya mau bahas koin Luna Classic favorit kalian semua teman-teman. Ini naiknya udah lumayan gila ya. Udah naik 62% teman-teman. Volume transaksinya banyak banget. 1,19B nih. Udah naik 6 perak. Kita akan ngeliat di sini teman-teman 42950. Jadi kalau dia bisa tembus lagi di atas itu 42950 ini bakal nyentuh ke level 5 nih teman-teman. Kepalanya diganti ke 5 nih. RSI stokastiknya udah overbought, harus agak hati-hati. The 4 hour chartnya nih ada sedikit red bar, tapi mau pumping lagi dan mencoba untuk menjadi lebih tinggi lagi teman-teman. Selama harganya nih masih di atas 0,00034968 nih, yang ini masih ada potensi teman-teman, tapi harga itu nggak boleh sampai di bawah moving average 25, 0,00027790 nih teman-teman. Harus agak hati-hati. RSI-nya nih udah overbought juga ya, harus agak was-was juga. Bollinger Band-nya nih udah hit atas upper band-nya 39662. Apakah dia bisa sampai ke 1 dolar? Kayaknya ini harus ditunggu sampai beberapa kali bakar ya teman-teman. Thank you semuanya yang nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Thank you.